Kembali lagi dengan saya Nur Jaya di podcast PKM. Kali ini kita akan membahas tentang PKM AI atau Program Kreativitas Mahasiswa Artikel Ilmiah. Tentu saja untuk membahas tema tersebut saya tidak sendirian di sini. Saya sudah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Namun sebelum itu izinkan saya membacakan CV dari materi kita pada kali ini. Beliau adalah Abdul Basit SPD, tempat tanggal lahir Pekalongan 5 Desember 1996, pendidikan SD Islam 7 Panjang Wetan Pekalongan, SMP 8 Pekalongan, SMK Muhammadiyah Pekalongan, dan Universitas Negeri Semarang sampai tahun 2019. Prestasi yang pernah diraih, pertama yaitu kontes mobil hemat energi Kemensan Putih tahun 2016, lalu ada International Chemical Universitas Malaysia Pahang tahun 2017, dan yang baru-baru ini yaitu medali perak Singapore International Show pada tahun 2020, dan banyak lagi yang lain. Dan organisasi yang pernah diikuti yaitu CRC atau Creativity Research Club, lalu ada INERCI atau Engineering Research Club, dan ada juga RISEC atau Kerohanian Islam. Motra hidup yaitu menjadi orang yang bermanfaat. Baik, langsung saja ini dia motor kita, pembicara kita. Halo Mas Basit, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa ya Mas. Baik Mas, kali ini kita akan membicarakan tentang PKM AI ini Mas. Tapi sebelum itu mungkin Mas Basit bisa bercerita terlebih dahulu Mas terkait pengalaman Mas Basit selama mengikuti PKM AI ini. Terima kasih atas kesempatannya untuk Mas Nur Jaya ya, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing kepada teman-teman adik-adik lah, adik-adik saya yang ada di Fakultas Teknik. Sebenarnya saya perkenalkan terlebih dahulu sendiri ya, dari saya sendiri itu Abdul Basit. Saya dulu dari NRC, dari organisasi NRC, dulu di sana pengalaman sendiri banyak mengikuti berbagai PKM, tapi PKM 5 bidang yang saya ikuti itu jarang lolos, tetapi saya lolosnya itu di AI-nya. Jadi udah 4 kali lolos, alhamdulillah lolos terus ketika mengirimkan itu ya PKM AI. Dulu pengalaman sendiri untuk PKM AI itu kalau menurut saya yang paling mudah sih, paling mudah dari mulai nanti kita apa ya, kalau tugas-tugas analisis itu saya masukkan ke PKM AI, itu bisa. Kemudian nanti juga ketika penelitian itu bisa dimasukkan ke PKM AI. Jadi kan dulu kalau saya kan itu lebih banyaknya mengikuti kayak perlombaan-perlombaan di tingkat jurusan maupun di luar jurusan ya. Jadi itu gabungan, pas dulu itu gabungan ada teknik kimia, elektro, nah itu membuat suatu proyek lah. Nah, dulu itu proyek, kemudian dianalisis, kemudian ada hasil, ada grafik. Nah, itu saya masukkan ke PKM AI. Jadi, dapat pendanaan, alhamdulillah. Dan itu ketika saya masukkan ke PKM AI itu, alhamdulillah lolos terus. Jadi, lumayan lah. Untuk, biasanya sih ketika saya itu ya mengirimkan suatu apa itu laporan ataupun kayak jurnal di PKM AI itu biasanya untuk penambahan dana ketika mau lomba lain ataupun ketika sedang proyek gitu. Selain itu untuk format dari PKM AI sendiri itu mirip ke jurnal. Gambaran dari PKM AI mungkin itu. Kalau PKM AI itu lebih kepada penulisannya Mas. Tapi iya, untuk formatnya sendiri itu bagaimana sih, kayak kita membuat PKM AI itu seperti apa gitu Mas, langkah-langkahnya? Untuk langkah-langkahnya biasanya itu kita mirip seperti jurnal ya, jurnal nasional maupun internasional, itu formatnya lebih sama seperti itu. Jadi lebih ke pendahuluan itu lebih langsung spesifik. Kalau PKM 5 bidang kan itu berlibet-libet ya, ada kayak pembukaan, kemudian kayak induktif-deduktif lah. Tetapi kalau di PKM AI itu format yang dimasukkan itu lebih sederhana. Jadi langsung merujuk pada inti apa yang kita bahas. Nah, dulu contoh, saya itu kan dari jurusan teknik mesin. Nah, kalau jurusan teknik mesin itu kan banyak pengujian ya. Kalau dulu itu ada pengujian
rangka dan lain-lain, lebih ke analisis lah, analisis itu. Nah, kemudian ketika hasil dari komputasi, pengujian itu kan ada hasilnya, kemudian tak masukin itu ke laporan ataupun ke jurnal, format jurnal itu kemudian saya kirimkan sebagai PKM AI. Itu lebih merujuk ke jurnal sih. Berarti nanti format jurnalnya itu nanti sudah disediakan oleh pihak Kemendikbudristek atau bagaimana, Mas? Itu udah ada formatnya dari sana. Jadi semisal itu ya kayak kalau itu kalau semisal ada PKM ya PKM 5 bidang, GTAI itu kan masing-masing ada formatnya. Nah, jadi kita ikutin pada panduan, panduan tahun berapa PKM itu keluar. Kalau semisal jurnal kita yang di PKMA itu diterbitkan, itu nanti masuknya ke jurnal apa ya, Mas? Biasanya jurnal dari Kemenristek itu masuknya. Jadi kalau pengalaman saya itu, semisal kita udah buat laporan jurnalnya, itu jangan berhenti sampai di daftar pustaka aja, tapi kita kasih data-data di kayak lampirannya. Jadi untuk penguat, penguat dari data kita. Tapi kalau udah sampai daftar pustaka, kemudian data kita hanya cukup sampai di situ, itu mungkin bisa apa ya, kayak membuat orang itu atau pembaca itu lebih bingung. Apalagi kan kalau di AI itu kan dia dibatasi ya sampai berapa halaman itu. Jadi kalau semisal kita mau mencurahkan ataupun laporan ataupun penelitian kita dituangkan di PKM AI itu kayaknya nggak cukup. Jadi kita tambahkan di lampiran untuk pendukung lah. Kalau semisal dari PKM AI, PKMP atau PKMM, PKMK, apakah itu juga bisa dijadikan PKM AI? Itu bisa. Misal ya kita dari PKMP ya, dari PKM penelitian. Itu kan ada suatu pengujian ataupun analisis dari apa yang kita uji. Contoh dulu itu aku buat di PKM 5 bidang bareng teknik kimia. Itu saya menguji dari karbon aktif ya, karbon aktif dari kulit pisang. Nah, setelah saya uji, saya masukkan ke PKM 5 bidang, ternyata nggak lolos. Nah, terus saya ikutin lagi tuh hasil-hasil dari pengujian. Kan ada kayak pengujian mikro ataupun pengujian FTIR ya. Kalau yang teknik kimia pasti tahu lah. Nah, itu kan ada grafik, ada tabel-tabelnya. Nah, itu daripada kita udah nguji, kemudian udah susah payah meneliti tapi nggak lolos, udah diam aja nggak dilanjutin kan eman-eman. Nah, mending saya ikutin lagi lah ke kayak karya tulis ilmiah yang bukan dari Dikti, terus juga saya ikutin di AI. Alhamdulillah lolos, jadi bisa dimasukkan ke itu. Selain dari PKMP juga bisa dari PKMM. Semisal kita membuat data di lingkungan masyarakat ya, kita kalau PKMM kan lebih ke masyarakat, itu kan kita lebih mengambil datanya pada eksternal ya, bukan di internalnya seperti pengujian dan lain-lain. Jadi kita kayak responden dari masyarakat itu bagaimana, kemudian apa yang kita berikan masyarakat itu bagaimana responnya, nanti itu bisa dijadikan sebagai PKM AI. Tuh. Kalau semisal selain dari PKM 5 bidang juga bisa seperti laporan dari apa ya, kuliah ya, laporan kuliah. Kalau di tahun 2019 terakhir itu kalau nggak salah itu nggak boleh dari laporan laporan kayak tugas kuliah itu nggak boleh. Tetapi kan pintar-pintar kita ya mengolah data itu bagaimana. Jadi pas pada saat itu kan ada itu adik kelas yang minta bimbingan, ternyata itu dari tugas kuliahnya. Mas ini bagaimana ya? Apakah bisa? Coba aja bisa kita olah bareng-bareng lah datanya bagaimana. Dan alhamdulillah lolos tuh. Jadi sepintar-pintarnya kita untuk mengolah data gitu aja. Berarti adapun isi dari PKM AI ini nanti merujuk pada ada bab 1 pendahuluan, lalu bab 2, bab 2, bab 3 dan seterusnya ya Mas, sampai 5 bab itu dalam kayak suatu karya ilmiah yang udah jadi gitu. Iya, sama. Jadi tetap ada pendahuluan, kemudian ada kayak teori, kajian teori, dan sampai nanti metodenya bagaimana. Nah, nanti
Kalau semisal dari format itu, yang kita tekankan itu di bagian metodenya. Nah, metode yang kita berikan itu seperti apa? Kalau yang pendahuluan, kemudian teori, itu sekilas saja, sedikit-sedikit. Soalnya kalau dari PKM AI itu kan dia seperti jurnal ya. Nah, jurnal itu lebih spesifik pada metode. Metode yang kita berikan ataupun yang kita buat itu nantinya mau diarahkan kemana. Nah, contoh ada nanti eksperimental ataupun yang lain itu bisa. Jadi nanti setelah metode itu sudah jelas, sudah spesifik, nah nanti pada pembahasan itu yang bisa orang lain itu terima. Contoh ketika saya membaca jurnal orang lain, itu kalau semisal dia buatnya ngaco ya, ataupun asal-asalan, itu pasti mengarahnya itu kemana-mana. Jadi nggak langsung spesifik pada apa yang dia bahas, ataupun apa yang tema dia itu angkat. Jadi mungkin, ah kemana-mana lah itu hasilnya. Nah, kalau kita udah metodenya udah spesifik, kemudian pembahasan dari jurnal ataupun PKM AI itu sudah merujuk pada apa yang kita inginkan ataupun tujuan yang kita capai. Nah, mungkin pembaca itu bisa langsung paham. Oh, seperti ini ya. Ternyata membawa bermanfaatan seperti ini yang ataupun PKM yang kita buat itu. Nah, begitu, Mas. Oke, Mas. Berarti kalau PKM AI itu, ini kan kalau PKM pada umumnya, kayak PKM 5 bidang, setahu saya itu, nanti PKM, kalau kita sudah lolos, nanti kan laporan sebagainya. Kalau lolos lagi, nanti kita ke PIMNAS. Tapi kan kalau PKM AI ini, nanti sekedar kita udah buat penelitian, lain sebagainya, kita bikin paper, udah jadi kayak jurnal, dan setelah itu kita up. Nah, apakah kelanjutannya itu nanti seperti apa ya, Mas? Apakah nanti juga kita akan menghadiri PIMNAS itu sendiri, kayak gitu, Mas? Kalau dari PKM AI itu berbeda dengan PKM 5 bidang dan KT ya. Kalau PKM AI sendiri itu lebih merujuk pada penerbitan dari AI ataupun jurnal yang kita buat itu. Nah, kalau PKM 5 bidang dan KT kan itu setelah lolos, kemudian setelah dinyatakan itu ya lolos dari PKM ataupun lolos dari verifikasi, itu kan ada kayak monitoring-monitoring, dan nanti akhirnya ke rujuk ke PIMNAS. Tapi kalau yang AI itu berbeda. Kalau AI itu nanti akhirnya itu pada penerbitan jurnal dan nanti mendapatkan hadiah berupa fee sebesar 3 juta gitu.